Sabbath, Led Zeppelin, Sir Lord Baltimore, Captain Beyond, Pentagram gitu. Nah dari situ ya kita mencoba terdengar seperti mereka lah. Tapi dari saya sendiri ya skillnya terbatas gitu. Ya jadinya kayak sekarang aja. Jadi kita masing-masing punya influence banyak influence-nya. Kalau saya pribadi saya influence tuh dari permainan game Dota, terus dari pelajaran. Kalau Gerry, kalau influence saya biasanya dari film, terus film porno, bir, vodka. Kalau influence saya sendiri gadis-gadis bermata sipit, gitar yang kotor, serta seks. Yeah. Kalau definisi musik heavy sendiri sih, kalau dari saya sendiri gitu, saya sebenarnya nggak tahu gitu, karena saya tadinya dengerin yang ya macam semacam hardcore punk gitu, black flag. Terus Bronson ya, gue juga sendiri tahu dari musik-musik itu dari Cakra gitu. Sebenarnya Cakra oh, gitu. Enggak, yang awakannya juga dong. Sebenarnya gue juga diajak gitu. Maksudnya biar dengerin ini. Pertama disuruh dengerin Slip kan gitu kan. Wah enak nih Cak. Gear enak nggak gear katanya. Oh enak Cak ini Cak. Semuanya dari Cakra gitu. Berawal dari sana gitu.
gua suka musik itu. Jadi pertama tuh saya awalnya tuh hardcore kan. Saya suatu ketika ketemu seorang teman namanya Riar. Halo Riar. Riar menalin saya tuh ke musik-musik kayak Sleep, Aum, terus ada Neurosis, terus ada Asbestos Dead. Itu dari situ saya mulai kenal. Itu sekitar tahun awal 2009 saya tahu musik-musik heavy. Saya sebenarnya belum pernah dengar lagu-lagu kayak Black Sabbath gitu, cuman yang Iron Man aja. Itu juga karena saya nonton Iron Man saya nonton gitu. Wah, ini musik rock, menurut saya ini rock gitu. Heavy yang saya tahu cuman Serius dulu. Serius band. Serius heavy dong. Happy core, happy man, happy Salma. Happy Salma boleh. Ya. Yeah. Kita ada di sudut pandang dia gitu. Kayak misalkan si Pijaran Jahanam gitu. Itu tuh ceritanya, kalau yang saya tangkap ya, sebenarnya sih si Ridho yang bikin. Yang saya tangkap, kalau yang kita tahu kan, yang dapat pelajaran gitu di dunia ini, api yang di dunia ini tuh kan hanya cuman asapnya yang dari neraka. Nah, dari coba kita bayangin kalau si cipratan yang dari neraka itu pindah ke bumi, jadinya kita ada di sudut pandang si apinya itu dari hal-hal kayak gitu sih. Si Ridho sih yang bikin sebenarnya hal-hal absurd gitu. Ada juga yang tentang yang bakal kita ini kayak serial killer tapi yang lokal. Contohnya ada si Dukun AS itu tuh, menurut kita tuh dia keren aja gitu. Dia mengabdi kepada ayahnya, menurunkan ilmu. Dia membunuh 70 wanita gitu kalau gak salah. Menghisap air liurnya, lalu menguburnya di kebun belakangnya. Kita coba ada di sudut pandang orang ketiga atau orang kedua gitu. Jadi gak dari kita curhat, ya itu juga sih, tapi lebih ke hal-hal yang seperti itu. Proses pembuatan materi sendiri sebenarnya langsung sih. Misalkan saya punya riff nih kayak gini, atau si Gerry, si Ridho juga punya riff kayak gini, terus kita mentahnya dulu, oh gini, terus di enaknya gimana ya abis ini, oke gini, ya kurang lebih sih seperti itu. Ada ngejamnya juga kan. Pertama kan mungkin bawain lagu-lagu orang dulu kan, yaudah oke. Lalu kan, wah ini Cakra ada yang mau dicoba ini riff-riffnya nih.
udah cobain. Saya main drum, drum kan, drum saya coba masuk-masukin walaupun itu ngisi lah sebagai fondasi. Saya punya fondasi, Gerry sebagai fondasi, Cakra sebagai lead gitu. Jadi kebanyakan mungkin di studio. Yang kedua mungkin untuk saat-saat ini kita banyak briefingan dulu. Briefingan dulu, jadi misalkan di rumah masing-masing nih, rumah masing-masing kita nih Cak, orang ada riff nih, riff gini, voice note saya kirim ke BBM Doi, Cakra. Zamannya voice note kan. Jadi saya kirim ke Cakra, Cakra pelajari, Gerry pelajari, kita briefing di kosan Gerry. Vinyl lagi 7 inch gitu, yang rencananya awal tahun depan bakal dirilis. Itu akan ada 3 track, itu konsep EP. Jadi dari track 1, kedua, ketiga, bocorin ya sedikit, bocorin ya, cuman itu akan berhubungan, ada ceritanya. Jadi walaupun EP, tapi kita pengennya mumpung gitu kan, mumpung vinyl ya dok, vinyl. Kapan lagi gitu, sekalian kita pengen bikin konsep EP, pengen bikin cerita gitu di EP itu, pengen kayak band-band kayak Genesis, Pink Floyd, pengennya sih gitu. Tapi ya semoga aja lah ya, doain aja setelah bikin EP ini kita bikin full album, ngebuat teman-teman senang puas. Mungkin ya ini dari kita gitu ya, kita cuman pengen kasihkan aja kan. Iya sebenarnya mah ya. Syukur-syukur bisa kayak Noah gitu kan, dia ikut-ikut kita gitu pakai nama Nabi. Kita entertain. Iya. Ya. Bisa ngariel gitu. Ya. Udahlah. Ngariel. Kegiatan saya ngeband. Anak band loh. Oh, gue sendiri masih kelihatan dong, Mas. Oh, iya. Masih ngampus. Ya gitulah, main sama anak-anak, foto itu paling. Kalau saya di luar ngeband sebagai ustadz juga, bantu-bantu ibu sama kuliah. Ya, kuliah. Kalau saya kegiatan di luar ngeband tuh jadi guru. Jadi guru PPKN. Jadi kenapa juga namanya Daud tuh, dari sebenarnya awalnya tuh dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi Daud tuh kepanjangan dari didik anak usia dini. Doom. Makanya cita-cita sendiri di Daud gitu, gua pengen personal dari masing-masing gitu. Kalau gua pengen main di aduh maaf, saya guru PPKN. Gua pengen bikin SD. Kalau saya pengen yang agak serius nih, saya pengen kita tuh kayak motley crew gitu. Jadi penonton wanita-wanita langsung pada
menunjukkan payudara yang akan menjadi sumber ASI anak-anak kita nantinya, serta anak-anak kita nantinya bakal ada, wah anjing kakek gue keren nih, bakal itu kalau saya sendiri. Kalau saya sih cita-cita personal buat Daud gitu ya, saya pengen banget karena Daud itu didik anak usia dum, jadi saya pengen bikin konser tuh ya di TK-TK gitu. Tuh, kan sama sama gue kan? Iya, ya, itu sama men. Mas lu dong goblok, ya, tukang siomay tuh. Jadi ya kita sambil makan ya. Nah, jadi Maternal, pertama kali gue denger Maternal, wah Maternal, yang punyanya senior saya dulu. Siapa? Senior, halo senior. Menurut saya pribadi, Maternal tuh gak bisa diomongkan dengan kata-kata lah. Maternal nih, Maternal buat saya produk, kalau serius ya, Maternal buat saya produk paling apa ya, finest mungkin, finest, terus ada mungkin kalau dari ilmu canda dong, mungkin itu lebih ada sisi dari, kalau dari charts Kobayashi mungkin ya, dari chart Kobayashi itu mungkin ada termasuk kalau warna hitam itu sedikit dandy mungkin ya, dandy ya, dandy buat pria-pria metroseksual, ya metroseksual langsung yang kok metroseksual sih? Ya, agama kan? Sholat Jumat itu kalau menurut saya nggak bikin ganteng, pakai produk Maternal ya. Dijamin lebih ganteng ya, dari ustadz yang memimpin sholat Jumat. Last tweet ya, last shout, shout. Jadi shout. Jangan ngerokok, minum-minum, jangan makan kayak gini kayak gue tadi. Makan pakai garpu siomay, banyak-banyaklah makan jeruk bali karena ini mengandung vitamin C. Jangan sampai diri kalian tuh terpengaruh oleh teman-teman kalian yang suka mabuk-mabukan, pakai narkoba, jangan. Banyak-banyak olahraga, futsal. Kita pemain bola semua ya? Enggak, aing enggak. Ah. Lu enggak? Enggak, iya udah. Ini dia suka AC Milan gitu kan? Aceh Milan, karena saya dari Aceh. Nah, jadi sporty, jadi gaul, funky. Gaul, funky, terus itu bisa membentuk suatu yang kita kira itu bangsa Aryan gitu, yang Aryan karena itu vokalis. Vokalis ya? Hah? Saya nggak tahu. Ada satu pesan buat saya kalau misalkan kalau misalkan kalian pengen suara yang seperti nih kayak gini. Nah, Vino Gaya Sebastian. Vino Gaya Sebastian. Vino Gaya Sebastian. Oh, Sand Builder, Sand Vitus. Nah itu saya punya satu resep. Jadi kalian kalau misalnya ke sungai, kalian bawa batu kualam. Kalau misalkan lagi nahan kalian bisa masukin ke kantong. Jadi ketika kalian ada di rumah, kalian buka itu batu, kalian bisa masukin ke panci. Panci ada air matang yang udah 100 derajat Celcius, itu udah matang. Kalian masukkan ke batu kualam itu, ke sesuatu yang isinya air itu, kalian masukkan itu basukan batu kualam itu, kalian minum air rebusan itu. Dan jangan lupa, jangan sampai ke cafe I love you. Itu jauh. Jauh. Ya. Dingin, dingin. Kalau mau ke sana pakai jaket, jangan lupa. Double. Dari jaketnya dari Maternal. Ah, jaketnya dari Maternal. Oke. Okay.